Hai teman-teman di seluruh Nusantara pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan AC, saab, eco inverter yang mana pada lampu indikatornya ini berkedip-kedip. Untuk lampunya di sini ada lampu plasma cluster, operation, timer dan powerful jet. Yang mana untuk operationnya dua kali kedip, timernya lima kali kedip dan powerful jetnya satu kali kedip. Jadi kita bisa simpulkan untuk kode errornya yaitu 25 Menurut ketangan bahwa IC IPM kesalahan suhu tinggi Oke jadi kita sudah dapat kesimpulannya bahwa ada kesalahan IC IPM suhunya terlalu tinggi ya Oke untuk itu saya akan coba tes saya coba hidupkan dengan menggunakan remote pengendalinya ini Oke, coba saya tekan tombol on pada remote. Oke, untuk kinerja dari sistem pengendali sensornya ini tidak ada masalah. Unit indoornya saat ini sudah mulai bekerja. Saya bisa rasakan hembusan angin pada fan-nya ini normal. Oke, selanjutnya saya akan coba pastikan apakah untuk pipa evaporatornya ini terasa dingin. Di sini saya coba rasakan terlebih dahulu di pipa evaporatornya ini apakah terasa dingin menandakan bahwa unit outdoor bekerja. Oke, di sini saya rasakan ada terasa dingin menandakan bahwa unit outdoor bekerja. Jadi langsung saja kita lakukan pengecekan di unit outdoor karena menurut saya di unit indoor ini tidak ada masalah ya. Jadi kita langsung saja cek unit outdoornya. Namun di sini bisa kita lihat untuk modelnya AH XP5 NSC dengan daya 360 watt harusnya 2 ampere menggunakan refrigerant R410A. Oke, langsung saja kita menuju ke unit outdoor. Baik, teman-teman, di sini setelah saya berada di unit outdoor, nah ini ya, ini kondisi fan kondensornya mantap ya, bekerja. Ini adalah sub eco inverter. Selanjutnya, di sini ada keterangan juga ya, menggunakan refrigerant R410A ya, Oke ini adalah AC setengah PK Selanjutnya saya cek untuk pipa seperempat terasa basah Di sini pipa 3 per 8 nya nampak kering Untuk lebih jelasnya di sini saya akan coba lakukan pengetesan Untuk arusnya Apakah sesuai dengan nemplet Yang mana di keterangan arusnya sebesar 2 ampere Oke, saya coba lakukan pengukuran arusnya terlebih dahulu. Dan di sini untuk unit outdoor bekerja normal, kompresor bekerja, fan, kondensornya juga bekerja. Baik, untuk arus di sini menunjukkan di 1,59 ampere, artinya 1,6 ya. Jadi di bawah dari nemplate yang harusnya 2 ampere. Kemudian di sini saya akan coba lakukan pengukuran berapa tekanan freon pada sistem karena arusnya ini terlalu kecil sedangkan keterangannya di sini harusnya 2 ampere. Oke, apakah refrigerannya ini berkurang atau tidak? saya akan coba lakukan pengukuran terlebih dahulu di sini ada penutup pentil pengisian saya coba lepas dulu ya jadi kita harus pastikan terlebih dahulu untuk arusnya berapa tekanannya berapa Oke di sini saya siapkan manifold dan selang manifold yang mana sudah saya sambung dengan adapter untuk R410 Tinggal saya konekkan, dan bisa kita lihat ya, nanti berapa tekanan gas freonnya ini. Oke, untuk tekanan gas freonnya di 100 psi saat ini ya. Jadi, kondisi running awal kompresor tekanannya di 100 psi. Menurut saya, ini masih saya anggap wajar untuk tekanan freon untuk R410 untuk jenis AC inverter namun yang saya curiga di sini arusnya mengapa sangat kecil ya sedangkan dinempet, di nempet di sini keterangannya sebesar 2 ampere untuk arusnya namun setelah saya ukur arusnya kecil dan tekanannya di sini normal saja tidak ada masalah Oke, untuk fan kondensor di sini berhembus normal. Selanjutnya kita coba tunggu ya. Kita lihat di sini untuk pipa 3/8-nya belum basah ya. Jadi kita biarkan dulu test running di sini arusnya di 1,6 biarkan saja. Mungkin nanti pada saat kecepatan penuh kita bisa lihat nanti apa yang terjadi. Jadi, alangkah baiknya kita tunggu dulu dalam beberapa menit ya. Kita biarkan dulu. Baik, teman-teman, setelah 20 menit berlalu, di sini kita bisa lihat masih tetap kondisinya sama saja. Kita tunggu dulu apa yang terjadi, teman-teman ya ternyata di sini arus menunjukkan di 0,2 ampere menandakan bahwa untuk mesin kompresornya off sedangkan fan kondensornya aktif ya di sini fannya aktif namun kompresornya off jadi di sini permasalahannya ya seperti overhead ya jadi kita harus cek dan setelah saya lakukan pengecekan untuk kode error di bagian unit outdoor, di sini tidak ada menunjukkan kode error yang mengarah menuju ke bagian inverternya. Jadi, kesimpulannya, kerusakan pada kompresornya baik. Teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa!